Halo sahabat semuanya, kali ini video kita ambil dari gedung KLCC Malaysia Kuala Lumpur. Terlihat di belakang saya ada gedung kembar KLCC. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul Nagari Minangkabau. Mari kita saksikan bersama. Siap. Sejarah kedatangan orang Minangkabau. Dari zaman prasejarah sampai kedatangan orang barat, sejarah Sumatera Barat dapat diidentikan dengan sejarah Minangkabau. Walaupun masyarakat Mentawai diduga telah ada pada masa itu, tetapi bukti-bukti tentang keberadaan mereka masih sangat sedikit. Nenek moyang orang Minangkabau diduga datang dari melalui rute ini. Mereka berlayar dari daratan Indochina Asia, mengarungi Laut Cina Selatan, menyeberangi Selat Malaka dan kemudian melayari Sungai Kampar, Sungai Siak dan Sungai Indragiri. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka tinggal dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban di wilayah Luhak Nantigo atau 50 kota, kota agam dan tanah datar sekarang. Mungkin bisa dibilang masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Deutro Melayu atau Melayu Muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2500 sampai 2000 tahun yang lalu. Diperkirakan kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur Pulau Sumatera menyusuri aliran Sungai Kampar sampai ke daratan tinggi yang disebut Darek dan menjadi kampung halaman orang Minangkabau. Beberapa kawasan Darek ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama Luhak, yang selanjutnya disebut juga dengan nama Luhak Nantigo, yang terdiri dari Luhak 50, Luhak Agam, dan Luhak Tanah Data. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan Luhak tersebut menjadi daerah teritorial pemerintahan yang disebut Afdeling, dikepalai oleh seorang residen yang oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan nama Tuan Luhak. Sementara seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk, masyarakat Minangkabau menyebar ke kawasan daerah yang lain serta membentuk beberapa kawasan tertentu menjadi kawasan rantau. Konsep rantau bagi masyarakat Minang merupakan suatu tempat mencari kehidupan. Kawasan perdagangan rantau di Minangkabau dikenal dengan Rantau Nantuo, terbagi atas rantau di Hilia, kawasan pesisir timur, dan rantau di Mudik, kawasan pesisir barat. Di pelosok desa Mahat, Suliki, Gunung Mas, Kabupaten 50 Kota, banyak ditemukan peninggalan kebudayaan Megalitikum. Bukti arkeologis yang ditemukan di atas bisa memberi indikasi bahwa daerah 50 Kota dan sekitarnya merupakan daerah pertama yang dihuni oleh nenek moyang orang Minangkabau. Penafsiran ini beralasan karena dari Luhak 50 Kota ini mengalir beberapa sungai besar yang bermuara di pantai timur Pulau Sumatera. Sungai-sungai ini dapat dilayari dan memang menjadi sarana transportasi yang penting dari zaman dahulu hingga akhir abad yang lalu. Bukti arkeolog mengatakan bahwa daerah kawasan Minangkabau yaitu 50 Koto merupakan daerah yang dihuni pertama kali oleh nenek moyang orang Minang. Di daerah tersebut mengalir sungai-sungai yang dijadikan sarana transportasi pada zaman itu. Nenek moyang orang Sumatera diperkirakan berlayar melalui rute ini dan sebagian di antaranya menetap dan mengembangkan peradabannya di sekitar 50 kota tersebut. Terbukanya provinsi Sumatera Barat terhadap dunia luar menyebabkan kebudayaan yang semakin berkembang oleh bercampurnya para pendatang. Jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah menyebabkan penyebaran penduduk ke berbagai lokasi Sumatera Barat, sebagian menyebar ke selatan dan sebagian ke bagian barat Sumatera. Percampuran dengan para pendatang pada masa-masa berikutnya menyebabkan tingkat kebudayaan mereka jadi berubah dan jumlah mereka jadi bertambah. Lokasi pemukiman mereka menjadi semakin sempit dan akhirnya mereka merantau ke berbagai bagian Sumatera Barat yang lainnya. Sebagian pergi ke utara menuju Lubuk Sikaping, Rawa dan Opir. Sebagian lain pergi ke arah selatan menuju Solok, Sijunjung dan Darmasraya. Banyak pula di antara mereka yang menyebar ke bagian barat, terutama ke daerah pesisir seperti Tiku, Pariaman dan Painan. Asal-usul nama Minangkabau. Menurut etimologi asal nama Minangkabau, nama Minangkabau berasal dari dua kata, Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu legenda yang dikenal di dalam Tambo. Dari Tambo tersebut, konon pada suatu masa ada satu kerajaan asing, biasa ditafsirkan sebagai Majapahit, yang datang dari laut akan melakukan penaklukan. Untuk mencegah pertempuran, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif. Sedangkan masyarakat setempat menyediakan seekor anak kerbau yang lapar
Dalam pertempuran, anak kerbau yang lapar itu menyangka kerbau besar tersebut adalah induknya. Maka anak kerbau itu langsung berlari mencari susu dan menanduk hingga mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut. Kemenangan itu menginspirasikan masyarakat setempat memakai nama Minangkabau yang berasal dari ucapan Manangkabau, artinya menang kerbau. Kisah Tambo ini juga dijumpai dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan juga menyebutkan bahwa kemenangan itu menjadikan negeri yang sebelumnya bernama Pariaman atau Periaman menggunakan nama tersebut. Selanjutnya, penggunaan nama Minangkabau juga digunakan untuk menyebut sebuah nagari, yaitu Nagari Minangkabau yang terletak di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam catatan sejarah Kerajaan Majapahit, Nagara Kretagama bertanggal 1365 juga telah menyebutkan nama Minangkabua sebagai salah satu dari negeri Melayu yang ditaklukannya. Begitu juga dalam Tawarikh Ming tahun 1405 terdapat nama kerajaan Minanggebu dari 6 kerajaan yang mengirimkan utusan menghadap kepada Kaisar Yongle di Nanjing. Di sisi lain, nama Minang atau kerajaan Minanga itu sendiri juga telah disebutkan dalam prasasti kedudukan Bukit tahun 682 dan berbahasa Sangsekerta. Dalam prasasti itu dinyatakan bahwa pendiri kerajaan Sriwijaya yang bernama Dapuntahyang bertolak dari Minanga. Beberapa ahli yang merujuk dari sumber prasasti itu menduga kata baris keempat Minanga dan kelima Tamfuan sebenarnya tergabung sehingga menjadi Minanga Tamfuan dan diterjemahkan dengan makna sungai kembar. Sungai kembar yang dimaksud diduga menunjuk kepada pertemuan dua sumber aliran sungai Kampar, yaitu sungai Kampar kiri dan sungai Kampar kanan. Namun pendapat ini dibantah oleh Chas Paris yang membuktikan bahwa Tamfuan tidak ada hubungannya dengan Temu, karena kata Temu dan Muara juga dijumpai pada prasasti-prasasti peninggalan zaman Sriwijaya yang lainnya. Oleh karena itu kata Minanga berdiri sendiri dan identik dengan penyebutan Minang itu sendiri. Para ahli tentang Minangkabau, Profesor Van de Tuk menerangkan bahwa Minangkabau asalnya dari Pinangkabau yang artinya tanah asal. Profesor Dr. Hussein Naimar mengatakan bahwa Minangkabau adalah perubahan fonetik dari Minangkabau, bahasa Tamil yang artinya tanah pangkal. Dr. Andes Zuhir Usman bahwa di dalam hikayat Raja-Raja Pasai, Minangkabau diartikan menang adu kerbau. Hal ini mendapat bantahan dari Profesor Dr. Purbacaraka karena bersifat legenda. Beliau mengatakan bahwa Minangkabau berasal dari Minangat Tamfuan, artinya pertemuan dua muara sungai. Asal-usul menurut Tambo. Dari Tambo yang diterima secara turun-temurun menceritakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang tidak ingin disebut sebagai raja, pernah memerintah di Pagaruyung, daerah pusat kerajaan Minangkabau. Aditya Warman adalah seorang raja yang berjasa memberi sumbangsih bagi alam Minangkabau. Selain itu, beliau juga orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Sejak pemerintahan Raja Aditya Warman, tepatnya pertengahan abad ke-17, provinsi ini lebih terbuka dengan dunia luar, khususnya Aceh. Karena hubungan dengan Aceh yang semakin intensif melalui kegiatan ekonomi masyarakat, akhirnya mulai berkembang nilai baru yang menjadi landasan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat. Agama Islam sebagai nilai baru tersebut berkembang di kalangan masyarakat dan berangsur-angsur mendominasi. Masyarakat Minangkabau yang sebelumnya didominasi dengan agama Buddha, selain itu sebagian kawasan di Sumatera Barat yaitu pesisir pantai barat masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Namun kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Aceh, walau Tambo tersebut tidak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda berbanding fakta, serta cenderung kepada sebuah karya sastra yang sudah menjadi milik masyarakat banyak. Namun kisah Tambo ini sedikit banyaknya dapat dibandingkan dengan Sulalatus Salatin yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba, salah seorang keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut, untuk menjadi raja mereka. Pada awalnya penyebutan orang Minang belum dibedakan dengan orang Melayu. Namun sejak abad ke-19 penyebutan Minang dan Melayu mulai dibedakan melihat budaya matrilineal yang tetap bertahan berbanding patrilineal yang dianut oleh masyarakat Melayu umumnya. Kemudian pengelompokan ini terus berlangsung demi kepentingan sensus penduduk maupun politik. Menurut peninggalan arkeologis, untuk menyelusuri kapan gerangan nenek moyang orang Minangkabau itu datang ke Minangkabau, perlu dibicarakan mengenai peninggalan lama seperti megalit yang terdapat di Kabupaten 50 Kota dan tempat-tempat lain di Minangkabau yang telah berusia ribuan tahun.
Di Kabupaten 50 Kota, peninggalan megalit ini terdapat di Nagari Durian Tinggi, Gugu, Tiakar, Suliki, Gunung Mas, Harau, Kapur, Sambilan, Pangkalan, Koto Baru, Mahat, Koto Gadang, Ranah, Sopan, Gadang, Koto Tinggi, Ampang, Gadang. Seperti umumnya, kebudayaan megalit lainnya berawal dari zaman batu tua dan berkembang sampai ke zaman perunggu. Kemudian, kebudayaan megalit merupakan cabang kebudayaan dongsong. Megalit seperti yang terdapat di sana juga tersebar ke arah timur. Juga terdapat di negeri Aur Duri di Riau, Semenanjung Melayu, Birma, dan Yunan. Jalan kebudayaan yang ditempuh oleh kebudayaan dongsong dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa kebudayaan megalit di Kabupaten 50 Kota sezaman dengan kebudayaan dongsong yang didukung oleh suku bangsa yang sama pula. Oke, terima kasih itu penjelasan asal-usul Nagari Minangkabau. Jangan lupa di like, subscribe channel Mulifa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.